Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, walaupun kalian di mana berada dan dalam keadaan apapun. Jangan lupa tekan loncengnya ya guys, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Hai guys, hari ini saya mau memasak sayur masin dan juga daging. Ini sayur masinnya 3 bungkus. Ini saya menggunakan 3 bungkus sayur masin ya guys. Dan juga ini ada daging. Ini dagingnya 400 gram. Ini daging 400 gram. Dan juga ada cili. Ini cilinya cili besar ya, 2 buah. Dan juga di sini ada cili padi. Ini 2 buah juga, dan di sini ada bawang merah ukuran sedang 1 biji ya guys. Dan di sini ada bawang putih 4 siung. Dan ini dagingnya saya sudah pakai sudah masukkan sos tiram dan juga kicap masin dan juga lada bubuk dan minyak wijen ya guys. Ini dagingnya boleh ditukar dengan ayam. Ini saja yang akan saya masak. Dan sekarang saya akan mulai memasak ya guys. Sekarang saya akan letakkan minyak. Ini secukupnya aja ya guys minyaknya. Bila minyaknya sudah panas, saya akan masukkan bawang besar. Dan bawang putih. Dan sekarang saya akan masukkan cili besarnya. Sekarang juga saya akan masukkan dagingnya. Dan sekarang saya akan masukkan sayur masinnya. Dan saya akan masukkan air. Kita masukkan sedikit air ya guys. Dan saya akan masukkan juga ini cili padinya. Thank you.
Saya akan masukkan gula setengah sendok teh. Dan juga lada bubuk. Ini secukupnya aja ya, guys. Dan saya akan masukkan sedikit perasa, sedikit saja ya guys. Guys, ini sayurnya sudah siap.